Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa. Dan seperti biasa, mari kita lihat apakah berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan penamatan jam tangan pintar Pebble secara rasmi setelah diambil alih oleh Fitbit. Melaluinya, pihak Fitbit hanya mengambil aset perisian dan intelektual Pebble sahaja sekaligus tiada lagi produk Pebble dihasilkan selepas ini. Minggu ini menyaksikan piawaian Bluetooth 5 dilancarkan dengan kelajuan 2 kali ganda lebih pantas berbanding sebelum ini. Piawaian yang mampu menawarkan jarak penggunaan 4 kali ganda berbanding Bluetooth 4.2 ini dijangka bakal digunakan pada peranti flagship seawal 2017. Pihak Amazon dilihat telah memperkenalkan Amazon Go, iaitu kedai fizikal tanpa juruang yang berfungsi secara pintar. Sistem ini akan menolak kredit pengguna secara automatik sejurus pengguna mengambil barangan dari kedai tersebut. Pihak Microsoft minggu ini telah memperlihatkan sistem operasi penuh Windows 10 dijalankan pada peranti berasaskan ARM. Ia akan membolehkan pengguna menjalankan perisian x86 seperti Photoshop dan peranti awal bakal menyokong sokongan ini disasarkan bermula tahun hadapan. Pihak Meizu pula telah melancarkan Meizu M5 Note yang kini hadir dengan chip pemprosesan Helio P10 dengan pilihan memori setinggi 4GB RAM. Mereka juga telah memperkenalkan Meizu Band, iaitu gelang tangan pintar yang memfokuskan kecergasan dengan paparan skrin OLED. Di Malaysia, pihak Lenovo akhirnya telah menawarkan Yoga Book untuk pasaran tempatan dengan harga RM2,599 untuk versi Windows dan Android. Mereka juga melancarkan Lenovo Fab 2 Pro dengan sokongan Project Tango pada harga RM1,899. Peranti Lenovo Fab 2 Plus dengan skrin 6.4 inci turut dilancarkan di Malaysia dengan harga RM1,299, sementara Lenovo Fab 2 dijual pada harga RM899. Bagi yang inginkan peranti dengan bateri berkapasiti besar pula, pihak Lenovo telah menawarkan Lenovo P2 dengan bateri 5,100 mAh di Malaysia pada harga RM1,299. Pihak Oppo dilihat telah menawarkan Oppo F1S Black Limited Edition di Malaysia dengan rekaan kerangka berwarna hitam sepenuhnya. Dari segi spesifikasi, ia menawarkan penawaran yang sama seperti Oppo F1S sebelum ini dan boleh diperatempah melalui kedai konsep Oppo pada harga RM1,198. Pihak CIMB telah memperkenalkan CIMB EVA, iaitu bot untuk membantu anda melakukan urusan perbankan asas secara pantas. Mereka juga dilihat telah menjenamakan aplikasi CIMB Deals kepada CIMB Pay bagi memudahkan pembayaran menggunakan telefon pintar melalui teknologi NFC. Sebelum menutup tirai mingguan aman minggu ini, pihak Instagram telah mengumumkan sokongan menutup komen untuk semua pengguna setelah diperkenalkan pada golongan ternama sebelum ini. Bagi peminat permainan buli, pihak pembangunnya iaitu Rockstar kini menawarkan versi mudah alih permainan ini untuk pengguna-pengguna Android dan iOS. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amal. Jangan lupa layari laman amal.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amal. Yosh!